Beginilah kondisi ribuan rumah yang terendam banjir terjadi di 5 wilayah selatan Kulon Progo seperti Kecamatan Wates, Panjatan, Temon, Lendah, dan sebagian Pengasih. Banjir terparah terjadi akibat Sungai Serang, Aisero, Serling, dan Kulur di wilayah Kecamatan Wates, Panjatan, dan Temon tak lagi mampu menampung debit air yang tinggi. Akibat banjir ini, sejumlah desa di Kecamatan Wates yakni Dayakan, Krian, Terbah, Krianan, dan Bendungan terendam. Ketinggian banjir akibat luapan Sungai Serang ini mencapai 50 hingga 100 cm dan memasuki rumah warga. Warga pun belum mau mengungsi karena takut meninggalkan harta benda mereka. Warga masih berjaga-jaga dan menunggu banjir hingga surut.